mau menuju knalpot tuh ya. Yang di ninja, tapi kalau itu benar tuh berpengaruh tuh baru. Berpengaruh kalau kita tahu ukurannya. Lu papras lebih enggak lari. Oh, itu udah. Makanya ada yang maprasnya nyamping kan? Iya. Dilebarin kan? Iya, gitu. Dilebarin. Nah, bukan tinggi rendahnya, padahal itu kan yang kalau lu berani ngukur itu, lu bawahnya tuh lu gedein lagi, lu abisin dikit. Cuman sampai 0, berapa? Kan dikit banget. Iya. Nah, itu ngitungnya saat posisi seher turun sama lubang, nanti ngukurnya dia sama lubang masuk bensin. Itu ngukur itu. Iya. Makanya enggak sembarangan. Di motor saya kemarin enggak digituin. Ya enggak. Oh, belum. Kali itu, iseng lagi. Itu makanya kan sekarang gini, jarang tukang bubut di sini berani nganuin kayak gitu. Kecuali yang bener ahli, makanya kalau porting motor-motor ninja rata-rata kan dibawa ke Surabaya. Iya, cakep-cakep tuh. Karena memang yang udah terbukti, kalau belum terbukti kan enggak. Iya, sama. Dan buktiin gitu dia punya ninja main enggak? Iya. Ya kan gitu. Iya. Orang punya ninja enggak dipakai main, gimana mungkin buktiinnya? Kan enggak ada. Iya. Karena mahal. Nah, rata-rata semua metodenya paling bloknya yang dipotong kayak kemarin, itu kan enggak lucu. Iya. Salah jadi, juga itu. Iya, salah lah pengorekan kayak 2 tak standar biasa tanpa sistem. Tanpa sistem tuh enggak kayak pakai super kip dan sebagainya. Kayak racking itu kan tanpa sistem. Iya. Nah, kalau yang udah ada sistem itu pasti udah ada kelebihan. Dan itu udah ada hitungannya sendiri. Sebenarnya lebih kepada itu tadi. Motor 2 tak yang mejen mah mejen aja. Yang mejen itu yang kita akalin. Kalau yang enggak mejen mah yang akalinnya cuma kenal kok sih sebenarnya. Iya. Mejen enggak mau lari kan. Iya. Lu ganti aja kenal potnya, lu rubah makin enak kok. Iya. Iya, makanya rata-rata knalpot R-Racking itu kan rata-rata knalpotnya bobokan. Bobokan. Iya, karena emang enak. Emang enak. Kalau TLO atau knalpot kadang kolong, kurang. Iya, malah kayak enggak mau lari. Apa ngalun dulu ngong gitu. Benar. Iya.